Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang mengkaji untuk menggratiskan biaya sekolah di SMA dan SMK di Jawa Barat. Menurut Gubernur, jika ada penghematan anggaran hingga 2 triliun rupiah, dirinya berharap bisa digeser untuk menggratiskan SPP di SMA dan di SMK. Namun hal tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD. Di tengah masa PPDB SMA, Ridwan Kamil menyatakan dirinya sedang mengkaji untuk menggratiskan biaya sekolah di SMA dan SMK di Jawa Barat. Namun hal tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD. Jadi kewenangan provinsi kan di SMA-SMK sudah kita hitung, sedang kita persiapkan. Kalau tidak ada halangan, kalau ditemukan penghematan sampai 2 triliun, maka bisa kita geser untuk menggratiskan SPP di SMA dan SMK. Masih dihitung, kan nunggu persetujuan dari Dewan juga masih wacana. Gubernur menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas dengan keadilan yang merata. Budi Hartati, Bandung TV.